Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang tadi Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin menerima Duta Besar Uni Emirat Arab ya, Abdullah bin Salim. Jadi ini adalah tamu yang memang ingin mengapresiasi terhadap rencana kedatangan Wakil Presiden ke Abu Dhabi atau WEA, gitu kan, Uni Emirat Arab. Rencananya memang Wakil Presiden akan berangkat ke Uni Emirat Arab pada tanggal 1 November besok. Di sana Wakil Presiden akan menghadiri sebuah konferensi Islam internasional yang akan membahas mengenai Islam moderat di dunia internasional dan ketepatan Indonesia dipercaya untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman bagaimana sebagai penduduk muslim terbesar di dunia bisa menjadi Islam moderat. Sekaligus juga Wakil Presiden akan menyampaikan tentang kerukunan hidup beragama di Indonesia. Jadi Presiden, Wakil Presiden menyampaikan persoalan-persoalan yang strategis itu, sehingga dalam konteks itulah maka Duta Besar Uni Emirat Arab tadi atau Abdullah Salim tadi menyampaikan apresiasinya yang mendalam dan mereka sangat senang untuk kedatangan Wakil Presiden ke negara tersebut dan insya Allah akan dilanjutkan dengan berbagai kerjasama antara Abu Dhabi dan Indonesia, Uni Emirat Arab dengan Indonesia dalam berbagai bidang. Apakah dalam bidang masalah Islam wasatiyah, moderasi beragama ataupun masalah-masalah ekonomi yang lainnya, terutama ekonomi syariah. Itu tadi yang dibicarakan. Suasananya berlangsung cukup hangat, kekeluargaan, ya seperti biasa diakhiri dengan foto bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.